Hai kakak cantik, jadi kali ini aku mau ngasih tahu kalian kalau kemarin lebaran itu alhamdulillah toko kosmetik itu lagi rame banget dicari oleh para konsumen. Jadi momen saat lebaran ini alhamdulillah penghasilan itu ningkat banyak banget ya teman-teman. Nah ini posisi malam takbiran ya, dari sore sampai malam ini udah aku videoin. Sebenarnya nggak aku videoin semuanya karena memang aku sibuk, bener-bener sibuk, jadi sampai nggak pegang HP. Jadi ini beberapa yang aku videoin. Dan ini banyak banget pelanggan yang ke toko. Alhamdulillah toko selalu full orang terus. Sampai waktu itu kasir pernah antri sampai ke pintu luar, pintu masuk gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini enaknya kenapa sih kita harus berbisnis kosmetik gitu kan. Apalagi saat momen-momen lebaran seperti ini. Karena kebanyakan wanita itu pengen tampil lebih cantik gitu kan saat lebaran. Jadi mereka saat lebaran itu membutuhkan banyak make up. Istilahnya kayak make up semua, dari primer sampai ke setting spray itu semua kita harus punya, karena itu yang lagi banyak banget dicari oleh para konsumen. Nah, jadi ini enaknya buka toko kosmetik itu kalau lagi momen lebaran seperti ini ya, masya Allah rame banget. Yuk kalian lihat aja ya tokonya aku.